pada hari ini, Rumah Irama sudah menjadi pahlawan Indonesia dan juga pahlawan dandut yang menyelamatkan satu sama lain. Walau kita jauh seberang laut, kita adalah satu. Rumah Irama, aku jatuh cinta. Kali ini saya mau kasih konten hiburan nih. Sebenarnya saya ingin memotret ternyata Rumah Irama selain kalangan umur 60-an, 70-an juga dicintai oleh anak-anak balita gitu. Gimana serunya anak-anak kemudian talk show dia, diskusi dia, membahas tema tentang Rumah Irama dan Soneta. Gimana keseruannya? Yuk, tonton yuk. Kalau kita beda dalam bahasa, kalau kita jauh dulu, kalau kita jauh seberang gunung, kalau kita jauh seberang pulau, kalau kita jauh seberang laut, kita adalah satu. Terus walau kita beda dalam bahasa, walau kita beda dalam budaya, walau kita beda dalam agama, kita adalah satu. Yes. Indonesia. Namamu puja nama Irama. Aku jatuh cinta. Ida, senyummu menggoda. Ida, aku jatuh cinta. Siapa lagi? Habis deh. Dua lagu. Dua lagu katanya. Iya, dua lagu kafe. Aduh lah. Satu lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara Muhammad Sultan Sabana dan Muhammad Azhar Abdallah. Dan ini adalah acara Forsa yang part 2 dan kita akan lanjuti dengan 4 pertanyaan dan saat kita kedatangan tamu yang bernama Muhammad Azhar Abdallah dan dia adalah kakak saya dan dia pun akan menceritakan ya sesuatu yang berkaitan dengan Rumah Irama. Nah, saya adalah presenter dan narasumber. Pada hari ini kita akan mempertanyakan kepada Muhammad Azhar Abdallah apa saja lirik dan apakah Rumah Irama itu bagus atau no. Dan kita pun ke pertanyaan satu. Muhammad Azhar Abdallah, apakah Anda pernah bertemu dengan Rumah Irama? Ya, pernah pada 2020 atau 2021 ketika saya ulangan itu. Dan ya, penjelasannya cukup bagus. Dan kita kedua pertanyaannya. Dan apakah Anda pernah menyanyikan satu lagu? Dan coba menyanyikan lagu ini sekarang. Oke. Roma Irama, namamu ku puja. Roma Irama, aku jatuh cinta. Ida, senyummu menggoda. Ida,
aku jatuh cinta. Oke. Iya. Cukup bagus dan agak-agak lama. Dan pertanyaan ketiga yaitu pertengahan terakhir pertanyaan kita. Dan kita berlanjut kepada Muhammad Azhar Abdullah. Nah, Muhammad Azhar Abdullah, apakah hari ini Roma Irama akan merilis lagu-lagu yang lain? Ya setahu saya akan merilis, tapi yang tahu judulnya ayah saya saja ya, aku saya saja. Saya tidak tahu judulnya, hanya tahu lirik lagunya seperti itu. Lirik. Dan kita ke pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan terakhir ini cukup mudah. Bagaimana Muhammad Azhar Abdullah bisa melagui dan tenangkan sesuatu? Kan Roma Irama itu adalah raja dangdut dan ditakdirkan sebagai raja dangdut Indonesia. Ya. Dan lebih dari 800 lagu telah diciptakan. Dan lebih baik kita tutup acara ini. Tapi sekarang masih banyak waktu kan. Dan saya akan pertanyaan bonus. Karena pertanyaan bonus ini kita akan mempertanyakan yang paling sulit. Dan juga Muhammad Azhar Abdullah, apakah Roma Irama itu berhadapan dengan Indonesia sebagian dari Forsa? Ya, saya tidak tahu tentang topik ini, tapi lagu Roma Irama itu sangat bagus, keterampilan, dan cocok untuk menjadikan pendidikan tausiah lagunya. Serta film Sejadah Kaabah kedua akan dirilis oleh Roma Irama. Kita belum tahu tanggalnya, yang penting sudah dirilis. Itu lagu Roma Irama akan menjadi pendidikan bagi semua umur yang mengingatkan bahwa takut pada Allah dan Tuhan itu satu. Pada hari ini Roma Irama sudah menjadi pahlawan Indonesia dan juga pahlawan dangdut yang menyelamatkan satu sama lain. Dan juga Forsa itu adalah buatan Roma Irama sendiri. Ya, dulunya ada perilis pertama kali bertemunya Forsa itu adalah ada kasetnya dan orang-orang itu sudah menikah. Dan juga Roma Irama itu nyanyiannya bagus, cocok iramanya. Roma Irama, iramanya cukup bagus, cocok menjadi namanya. Namanya cocok untuk menjadi Raja Dangdut. Nah, kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.